langsung lanjut. Pasar. Ya ada aja. Cet-cet. Parwelo. Asik. Kita mau ke India, Kolkata, jadi Samode, saja. Samode. Ziarah Wali. Samode lagi ziarah. Kita mau ke India, Kolkata, jadi itu saja. Kita perjalanan kecap setengah. Kelompok pertama Dewa United menghadapi Persib Bandung dalam spektakuler friendly match. Pasukan umpan kali ini harus mati di 7. Oh, tim yang sangat punya para pendukung. Oh, bahaya kali ini kita lihat kali sebuah upaya dari David da Silva. Masuk. Kita lihat sebuah gol indah dari David da Silva memanfaatkan sebuah kesalahan di lini belakang dari Dewa United. Penalti kali berbahaya bagi Dewa United. Deni Kusnandar, sebuah tendangan. Masih berhasil. Kita lihat saat dari Sebatu. Satu gol indah. Dan kita lihat bagaimana satu posisi yang tepat dan insting mencetakkan gol dari David. Beka Putra, maksud saya. Kiri tadi tidak jelas, terlalu jauh tadi. Sampai kita lakukan cepat pemirsa. Nah ini Ciro Alves, masih Ciro Alves mendekati karena pertahanan dari Adel. Ini Ciro Alves cukup patah kembali serangan atau upaya dilakukan. Bahaya, kita lihat sebuah tackling yang cukup berani tadi. Kepatan Alex Martin, sebuah tendangan tadi cuma dilakukan. Tendangan yang tidak diduga tadi dilakukan oleh Ahmad Sofian Dani. Ya, wasit Asep Sofianto sudah berikan peluit panjang tanda berakhir dari pertandingan pertama. Udah dibikin sama-sama babak pertama mereka buat bagus tadi, kita juga harus kasih yang terbaik. Terus lebih baik dari mereka yang main pertama, tunjukkan kalian semua punya kesempatan di sini buat pemain-pemain muda, tunjukkan di sini, ini waktunya. Ya. Saling percaya, saling percaya. Dua, mulai.
Persib Bandung. Kick off babak kedua, Dewa United menghadapi Persib Bandung. Terisolasi di gol pertama. Oh, satu placing maksudnya tadi. Selisih 2 gol. Risto kali ini kesempatan kedua. Oh, lalu lemah. Udah saja dibaca. Varian Kurnia cari support, baik sekali. Di dalam kotak penalti kali ini, sebuah kesempatan, sebuah tendangan. Mudah saja lagi, Nasir Fadil. Para pemain baru ini. Ya, Abdul Aziz, umpan yang sangat baik. Kita lihat, kali ini Ferdinansyah mendorong bola. Masih Ferdinansyah. Peluang emas bagi Persib Bandung. Masuk, kita lihat serangan balik. Lagi-lagi, counter attack yang sangat sempurna. Dua pemain terlibat, Ferdinansyah memberikan assist. Yang mudah saja bagi Rian Kurnia. Dan wasit Asep Supriyatna juga pelit panjatra berakhir dan pertandingan. We won 3-0, but the result was not in the first plan. We wanted all the players to have 45 minutes to everybody play the match so we can conclude these short cycles of 1 week, and we are happy with that. Nobody got injured, we are happy with that, and we won 3-0. We have things we need to, of course, get better. That's what we're going to do after the meetings and the next kind of trainings, technical stuff and so on, but we are overall happy. Yang pasti pertandingan pertama Zikri dalam uji coba ini pasti ada yang namanya nervous. Ya sedikit demi sedikit bisa diatasi dan bisa percaya diri ke depannya, semoga ke depannya bisa lebih baik lagi.